Jadi gis ini adalah yang apa namanya tanah humus ya, atau bekas humus dari tanaman kelapa. Kita tancapkan si Sri Rezeki atau baksia ini silver, dan masukkan ke pot guys. Akhirnya semoga akhirnya kita tanam di posisi tengah. Dan semoga si Sri Rezeki ini guys ini bisa tumbuh dengan cantik ya. Alhamdulillah guys, ini hasilnya guys, kita pasang di rak itu guys. Oke, mantap. Terima kasih.